Oke guys, ketemu lagi dengan Gamer Tenan. Saat ini kita di chapter 13 dan kita lanjut pakai Martis. Kita langsung saja. Ini saya jarang push karena ya sibuk bikin macam-macam konten guys. Ada Endless, ada ini yang pakai Sarlunok, dan server saya banyak sekali, waktu saya sangat terbatas guys, sampai malam-malam. Jadi mohon maaf kalau videonya kadang terlambat. Ini kalian bisa lihat, ini cuma selisih, ini selisihnya sedikit guys, ini cuma belum ada 100. Untuk formasinya apa tuh sih? Saya sampai tidak memperhatikan formasinya. Itu Sylvana di belakang tuh tadi. Ini sangat cepat guys. Kalian lihat ini pakai full staff, karena staff itu dia bisa bantu damage 20% lumayan guys. Pantulan-pantulannya itu yang bikin sakit. Ini nanti ke sini, ini nanti ke sana. Tidak apa-apa, kita coba dulu. Nah, dia kena jump. Ini saya forcing ke charger biar cepat. Nah, kalau kalian punya Valir sama Xbox tuh enak banget guys, itu combo yang mantap. Apalagi di depan itu si Martis swipe hero musuh yang sangat vital, maksudnya paling penting, itu sekali combo bisa mati. Ini lagi-lagi si Sylvana di belakang, saya juga tidak tahu, saking apa ya, konsentrasi saya. Ini sangat mudah. Ya mudah mungkin karena GS saya ini terpautnya cuma 100 guys. Tapi saya kira ini tintet yang ini tuh tidak terlalu susah dibanding tintet Hayabusa, karena Hayabusa itu agak beban guys. Tapi kalau Sylvana ini benar-benar kuat, dia TB itu bisa, tapi kalau si Hayabusa itu mengandalkan teman-temannya saja. Nah Sylvana, ini Sylvananya masih di sana guys, apa yang terjadi? Oke coba biar aja. Tapi kayaknya juga efektif juga, jadi dia biar si Martisnya bisa swipe. Wah ini kalau ternyata bisa menang sama Argus guys, saya sudah putus asa padahal. Sebentar kita ambil, kalau ini kita harus ambil guys,
cuma dapat punya satu guys, ini harus kita ambil. Oke, ini ada si Rafaela sama si tukang batu Aurora. Aurora kena cam dia tadi. Oke, sangat mudah. Oke, kita coba lagi. Ini si badang tuh sangat keras dia, apalagi dia punya kayak imun-imun. Nah Sharon, wah, asap. Oke, Tia, I love you. Kau selalu menolongku. Oh, sangat menyenangkan. Itu enaknya Tia tuh bisa Sailon, bisa bantuan terakhir. Itu sebenarnya agak tidak masuk akal. Dia padahal B6 doang, guys. Tapi damage-nya itu, ultinya itu benar-benar lumayan banget, bantu banget. Nah, ini sudah mulai base-nya sudah agak jauh. Tapi ini material kita ada Xbox isi. Nah, ada Xbox isi, guys. Oh, kita sudah di penghujung. Wah, kita sar. Ini yang agak susah nih sar. Mungkin kita pakai si Xbox. Sylvana. Oh. Wah. Oh. Martis, guys, bagi pahlawan hari yang menyenangkan. Wow, jarang-jarang sekali Martis mendapatkan posisi di depan. Oke. Nah, kita ambil hadiahnya semua dulu, guys. Malah kurang beruntung. Oh, lumayan. Nah, ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya yang ini. Kalau bisa kalian dapat kali 4 ini, ambil. Ini kalian pilih yang ini. Ini resource ini yang paling dibutuhkan banyak. Oke. Oh, oke, kita ambil ini. Oke, kita ambil hadiahnya. Oh. Kita lihat bersama. Tara. Oh, meningkatkan skill 30% damage. Meningkatkan basic damage, basic attack sebesar 30%, guys. Ini 30%. Terus nanti ini peningkatan attack, mana dia ini? Nah, mencuri shield yang setara dengan 1% attack target stuck 5 kali. Pengguna memberi damage tambahan setara dengan 15%. Nah, 15% tambah ini yang 30%, 45%. Oke, kita iseng-iseng lihat peringkat. Saya peringkat 31, guys. Ini jarang push saya. Kita lihat bersama di sini. Si Louis ini kebanyakan pakai Lunok. Dan emang enak Lunok ini, guys. Nah, ini kebanyakan pakai Lunok, guys. Pakai Lunok tuh isi. Lunok siapa? Lunok Sar. Sangat isi. Oke, seperti itu. Oke, sampai di sini chapter 13. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.